Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mediana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Lisa Blackpink yang diduga terlihat di restoran Perancis bersama sang pacar yang dirumorkan, yaitu Frederic Arnold. Jadi guys, Lisa Blackpink diduga terlihat di sebuah restoran Perancis bersama pacarnya yaitu Frederic Arnold. Pada tanggal 3 Oktober, Lisa dan juga Frederic Arnold terlihat di sebuah restoran di Paris, Perancis. Pada gambar di bawah ini, Lisa keluar dari restoran sambil berbicara di telepon. Dan Arnold mengawal anggota Blackpink itu dengan menutupi tubuhnya dengan payung, guys. Lalu dilaporkan keduanya tampak percaya diri dan tidak peduli dengan mata di sekitar mereka. Frederic Arnold dan keluarganya juga dikabarkan pernah menonton pertunjukan kabaret Lisa Crazy Horse. Arnold dikenal sebagai putra Bernardo Arnold yang merupakan kepala merek mewah Prancis yaitu Louis Vuitton. Dan ini dia videonya, guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya, guys. Sampai di sini video aku. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next video.